Oke. Ya, sir. Di dalam nggak bau kali di sini dong? Dari sini aja udah kecium bau apa kotoran kelelawar, guys. Nah, kalian dengar kan di sini banyak banget suara kelelawar ya, dan di sini nanjak. Wah, sumpah bau banget. Ya, ikutin terus. Tuh monyong. Bagi kalian yang ingin kesini, gue sarankan, astagfirullah, gue lupa lagi bawa senter. Kalau Anda tidak kuat, lambaikan tangan. Bukan itu, dia hamil. Sip. Bawa ke FC nih. Gak apa-apa, sendal. Yang penting hubungan jangan. Bim! Curhat mulu, Bim! Bau banget, tai kelawar. No, masuk dalam, Bim! Coba kalian begitu aja, tahan. Kembali lagi di channel kita, Rap to Rap. Saat ini kita sedang berada di Goa Pawon. Kalian bisa lihat di sebelah sini banyak kelelawar yang muter-muter. Oke, kita langsung aja nanti ke atas. Stay tune. Biarin. Eh, gitu. Bau, guys. Di sini ya. Hati-hati loh, kayaknya ada ular deh. Nah, saya mas, bau banget mas. Ini ngalahin, Bay? Hah? Duh. Udah direkam, bro? Ayo. Halo? Ya, sih. Dua-duanya nyalin coba. Yang kuning sama putih. Jangan. Bisa ngambur. Kanan kiri. Terus di sini mereka itu karena sudah pintar-pintar dalam artian huniannya itu boleh dibilang semi menetap di gua-gua sambil merenung. Nah, ini salah satu tradisi penguburan yang mereka punya. Kenapa dilipat gitu kan? Jadi sekarang kan jenderung para peneliti itu hanya banyak istilahnya perdebatan-perdebatan karena tidak sesuai. Yang ini begini, yang ini begini. Contoh misalkan kalau kita melihat bahwa di Gua Pawon ditemukan kerangka manusia dengan posisi lipatan. Dari mana sumbernya para peneliti mengungkapkan bahwa mereka sudah mengenal kata tradisi? Jawabannya bukan hanya di Pawon, bukan hanya di wilayah Jawa Barat. Di Indonesia itu ada gua-gua lain dengan posisi kandungan mayatnya itu sama. Contohnya kan Gua Sodo, Gua Lawa, Gua Marjan. Kalau memang misalkan mereka sedang tidur kena gempa lalu meninggal, kenapa di sana ada kesamaan? Itu kan berarti, nah di sini disepakati dan disetujui, akhirnya mereka tahu bahwa mereka sudah mengenal tradisi penguburan, itu kan.
Nah, kebetulan kalau kita berbicara tentang fosil manusia prasejarah, Erectus itu kan, jadi sama semuanya berperan dikelompokkan zaman batu dan tulang. Di sini ditemukan alat pukul batu yang ada kaitan sama tata cara merias mayat dengan ditemukan alat perkutor. Jadi perkutor itu salah satu alat pukul batu yang bisa meramu zat pewarnaan bila mana ada upacara penguburan. Misalkan yang besar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tanah. Yang mau dihaluskan ditaruh di tengah, ditumbuk. Lalu dilurkan. Jadi mereka sudah paham hal seperti itu. Nah, terus di sini berbicara tentang tadi ada hubungan mereka itu kan bisa penjelajahan nyampe ke laut, nyampe ke Garut. Salah satu contohnya di sini ditemukan perkakas. Kalau dulu kan belum ada besi itu kan, masih sejenis batu. Nah, di sini ditemukan batu obsidian, sudah terbentuk kayak pisau, alat serut, mata panah. Terus di sini juga dikaitkan kenapa para peneliti mengira bahwa obsidian yang ditemukan di Gua Pawon itu berasal dari wilayah Garut. Jadi kandungan mineralnya itu sama, yang di Gua Pawon sama yang di Garut gitu kan. Nah, itulah. Nah, terus di sini ada yang namanya tulang. Ini apa, Yu? Ini aliran air. Air yang jatuh dari sini lalu ke bawah. Ah, sudah nih. Nanti kita tanyakan ke Mas Jul, ada pusaka apa aja dan siapa pemiliknya. Ini persis depan saya ada sosok, dia kayak sedang bertapa sila duduk kaki sih. Iya, makanya di sini banyak pusaka yang dia lindungi, dia jaga, dia nanya kita ngapain di sini. Enggak, saya nggak ngambil pusaka gitu, jadi kedatangan kita ke sini nggak ganggu. Kita cuma pengen lihat di Gua Pawon ini dan pengen tahu sejarahnya. Apakah ada kaitannya dengan petilasan Nyi Sekar? Cuman teh kalau dikasih kayak minta syarat tumbal. Oh? Itu minta tumbal berarti yang biru. Hah? Yang biru atau warna merah teh tadi misalkan mau ngambil batu yang warna merah syaratnya harus puasa. Tapi kalau mau dikasih yang warna biru, biru tua, tapi terang, itu syaratnya tumbal.
apa ya? Jadi antara Gua Palawan ini sama lokasi tempat yang pertama tadi apa namanya? Stone Garden atau batu-batu zaman purba. Ternyata sumpah di sini ngap banget. Ngap banget. Karena di sini energinya kuat banget ya. Jadi energi saya dari tadi kesedot. Masih di Gua Palawan. Saat ini persis di depan saya ada makam purba. Jadi yang saya lihat sekilas, dulunya di sini ada orang tinggal, tapi dia masih apa ya, mungkin bisa dibilang zaman purba. Jadi tuh perawakannya seperti monyet brewokan. Jadi begini, mulutnya mancung kayak hampir persis kayak monyet lah. Kalau bisa kita lihat dari kerangkanya itu kecil, yeah. Dia kecil, terus tulangnya juga agak besar karena dia tangannya panjang terus kurus ya. Jadi seperti itulah kilasan dari makam purba di sini. Nggak bener di sini nih. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Air dari atas yang membuat jalanan ini licin, dan yang paling penting itu baunya itu.
Nah, kita sudah melakukan penelusuran ke yang pertama lokasi yang tadi Stone Garden. Stone Garden. Nah, yang kedua kita ke Goa Pawon. Yep. Di Goa Pawon tadi yang gue rasain banyak sekali interaksi-interaksi terutama di dalam goanya ya. Yang pertama sih kalau untuk masuk ke dalam situ bau, harus kuat bau betul. Aja. Bau daripada apa namanya beraknya kelelawar. Ya. Terus abis itu kita Jester dulu tuh, jangan berak kotoran kelelawar. Ya, gak enak amat. Ulang dari kota kita harus tahan nah. Ya, tadi kita mungkin dari awalnya itu pas masuknya itu bau kotoran kelelawar sekali ya. Hmm. Karena itu sangat menyengat sekali. Menyengat sekali. Ini, sampai baju pun istilahnya nempel banget ya. Tapi ya bisa diatasin sih sebenarnya. Betul. Pakai minyak wangi lagi. Hmm. Nah, terus tadi kita masuk ke dalam tuh kita nemuin apa aja ya, Mas? Nah, ternyata di Goa Pawon ini ada kaitannya dengan petilasan. Betul. Di Stone Garden. Betul. Nyi Sekar. Jadi di dalam sana Joe mencoba untuk berinteraksi sama penunggu di Goa Pawon. Nah, di situ ada sosok seperti orang kerajaan, terus sepertinya sosok dari Nyi Sekar ini dia ada kaitannya dengan sosok kanyong tersebut. Mungkin masih saudara atau masih apa karena Joe belum paham untuk kesananya. Tapi intinya adalah yang dia sampaikan ke Joe untuk datang ke sini yang pertama adalah jangan ngomong sembarangan. Itu terus jangan lupa berdoa ya. Betul. Untuk keselamatan masing-masing. Terus jangan apa ya, kayak misalkan buang sampah atau kencing sembarangan. Nah, itu harus dijaga. Taduh. Untuk pusaka ya. Taduh. Lu bisa nyeritain ini enggak? Nyi Sekarnya story gimana? Enggak. Kenapa bisa sampai sini? Jauh lah, itu kan emang dari dulu. Iya, cerita. Jadi petilasan situ kan tempat berkumpulnya semua. Berkumpul. Jadi si Kanjeng ini dia ke sana. Bukan Nyi Sekarnya yang ke sini. Awalnya di sini. Awalnya dia di sini. Entah dia bertapa atau kenapa ya di gua ini. Jadi dia jaga di sini. Jadi kalau misalkan dia mau kumpul, dia langsung datang ke sana. Pokoknya intinya Stone Garden itu tempat pertemuan. Tempat pertemuan dari semuanya ini. Tapi mungkin sebagai catatan ya, sebagai tambahan, konon katanya di situ ada 3 lokasi. Jadi yang pertama itu situs Gunung Padang yaitu situs Megalithicum. Terus sekarang ini Gua Pawon sama satu lagi Stone Garden. Jadi tiga kesatuan. Jadi dulunya konon katanya ceritanya itu di sini itu bisa disambungkan dengan yang namanya itu Sungai Purba. Ya, terdahulu itu di sini ada Sungai Purba. Itu tiga terhubung ini antara Megalithicum situs Gunung Padang, terus sama Gua Pawon, terus satu lagi di Stone Garden ya. Nah, akan tetapi semuanya itu biasa berkumpulnya itu di Stone Garden-nya itu. Nah, tapi sebelum kita mengulas tentang Stone, tadi kan kita sudah mengulas nih Stone Garden ya. Nah, sekarang kan tadi ada beberapa nih Mas Cu ya. Tadi beberapa juga kita interaksi di dalamnya itu kan kita sempet tuh kan kita ditawarin atau mungkin ya Mas Cu juga sendiri yang berinteraksi ya dengan yang di situ ingin memberikan ada pusaka apa aja sih yang di situ atau penjaganya siapa? Nah, mengenai sosok Kanjeng ini yang tadi Jo sempat lihat di dalam, dia seperti memberikan informasinya adalah salah satunya kebanyakan orang datang ke situ dia mau ngambil pusaka. Salah satunya adalah seperti benda keris yang bentuknya seperti ular kecil segini, mungkin look 5 atau look 7 kali. Terus ada 2 batu. Yang pertama merah dan biru. Yang merah ini tadi beliau ngasih informasi katanya kalau mau ngambil silahkan, tapi syaratnya harus puasa. Yang kedua batu biru. Batu biru ini kalau menurut gue agak negatif ya, karena syaratnya adalah tumbal buat penunggu yang ada di Goa Pawon ini. Salah satunya adalah ular raksasa seperti itu. Ya mungkin yang menjuntai dari atas ke bawah. Oh, ya seperti itu. Yang seperti tadi dapat informasi ya Mas Jo. Kita boleh memiliki pusaka itu. Ya mungkin tadi ada yang merah dan yang biru. Seperti tadi Mas Jo bilang. Yang batu. Merah itu bisa kita dapatkan tapi puasa dulu syaratnya. Tapi yang kedua tanpa syarat. Bukan tanpa syarat sih. Boleh diambil dengan mudah akan tetapi dia minta tumbal untuk ular itu. Yap.
Oke, mungkin ini ya penelusuran pada siang hari di Cianjur ya, sore hari ini di Cianjur. Nah, cuman Cianjur, terus tadi habis dari Cianjur langsung kita ke Bandung ya, langsung kita ketemu di Gua Pawon dan Stone Garden itu ya. Nah, nanti malam kita akan mengupas ya. Kita akan mengupas kisah di pabrik Botan. Jadi ini bekas apa ya? Pabrik sarden. Nah, sarden. Jadi pabrik sarden ini betul. Udah nggak berfungsi lagi. Nggak beroperasi. Betul, sudah bertahun-tahun betul. Lamanya. Dan di situ banyak sekali cerita-cerita mistis yang menurut warga sekitar itu banyak sekali penampakan-penampakan betul, yang sekali. Ada di lokasi pabrik Botan. Jadi Botan. Bakal lebih seru lagi kalau misalkan teman-teman semua nge-like dan subscribe ya di channel kita di mana Mas Jo? Rap to Rap. Pokoknya jangan lupa like, subscribe nah, dan komen. Komen ya. Jangan lupa loh. Nanti stay malam ada keseruan. Ya. Oke. Okay. Makasih. Bye. Stay tune terus. Ayam. Apa nomor dulu? Ilmu. Itu punya lo. Sampai. Aduh, tabuk lagi. Ayo.